Kenapa kelompok anti-vaksin tidak akan menerima segala hujah walaupun di bawah fakta dan dalil yang benar? Jom kita bahas. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram ustazul.id. Terima kasih. Dalam satu buku yang menarik yang bertajuk The Human's Complex, memaparkan satu kajian yang dilakukan oleh Telly Sherratt, Bobadilla Suarez dan Kurt Sunstein, menyatakan bahawa apabila kita memaparkan maklumat kepada seseorang, mereka hanya akan menerima maklumat yang sesuai dengan pegangan mereka dan akan mengkritik maklumat yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Ertinya, maklumat dan hujah yang benar dan kuat tidak menyebabkan satu-satu pihak yang sudah ada pendirian akan mengubah haluannya dan mengikuti fakta yang benar tersebut. Bahkan, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Mereka akan mencari maklumat lain yang sesuai dengan pendirian mereka bagi mempertahankan pegangan mereka walaupun maklumat itu kurang tepat. Inilah yang kita namakan boomerang effect. Oleh itu, maklumat dan fakta yang benar tidak akan berjaya mengubah pendirian seseorang yang sudah berpihak. Pernah terjadi pada tahun 2008, ada satu email yang mempertikaikan keabsahan kewarganegaraan Barack Obama. Lalu beliau tampil membuktikan dengan dokumentasi sijil lahirnya yang sah bahawa beliau adalah warga negara Amerika. Adakah ini menyebabkan semua pihak menerima kenyataan itu? Jawapannya tidak. Masih wujud pihak yang mempertikaikan kesahihan sijil kelahiran itu. Apa yang dapat kita simpulkan adalah bahawa kenyataan, fakta dan dalil sahih yang dikemukakan bukan untuk dihidangkan kepada pihak yang memang sudah condong tidak bersetuju dengan pandangan itu sejak dari awal. Tetapi fakta kebenaran ini lebih bertujuan memberikan pengetahuan bagi pihak yang dalam keraguan dan masih tercari-cari kebenaran sebenar. Mereka inilah target penyampaian maklumat tersebut. Video ini bukan bertujuan mengatakan pihak yang anti-vaksin itu salah. Mereka ada pandangan mereka dan mereka ada hujah mereka. Tetapi video ini lebih mendedahkan bagaimana sebenarnya cara fikir orang yang tidak bersetuju dengan satu-satu isu dan bagaimana reaksi kita. Reaksi kita adalah jangan berhujah dengan sesiapa pun yang memang bertentangan pandangan dengan kita. Apabila kita berhujah, kita hanya ingin menarik sesiapa yang mencari kebenaran. Manusia yang sudah ada pandangan memang susah untuk kita ubah. Kita cuma menyampaikan supaya dapat memastikan kebenaran itu disampaikan. Benarlah firman Allah, fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Apabila mereka berpaling, maka tugas kamu wahai Muhammad adalah menyampaikan sahaja secara jelas. An-Nahli ayat 82. Maknanya, tugas Nabi menyampaikan fakta walaupun mereka memang menolak. Begitulah kita. Oleh itu nasihat saya, jangan kita bergaduh dan memaki hamun pihak yang bertentangan dengan kita. Apa yang perlu kita buat adalah berlapang dada dengan pegangan masing-masing. Berhujah, berdebatlah dengan adab Islam jika itu perlu. Jika buang masa, jauhilah semua perdebatan itu. Ayuh, transformasikan diri kita membawa kebenaran, bukan untuk menarik mereka yang menentang kita. Tetapi tugas kita adalah untuk terus kuat menyampaikan kebenaran supaya ianya tertegak. Assalamualaikum.